untuk mewakili RW ataupun saya juga mewakili ketua panitia. Tetap semangat apabila masih bisa dilanjut dalam permainan. Karo medang pri sapri ya karo medang daripada putra Sigogor, putri Sigogor juga putri perwakilan dari itu mendengarkan arahan daripada leader ataupun dari seorang diva perwakilan dari RW kalian masing-masing memberikan arahan, memberikan pengalaman yang sudah punya tentunya kali ini ditampilkan kembali dalam turnamen Triwulan Cup Karang Duwur. Ayah kebumin luar biasa sweet yang kompak demi terwujudnya cita-cita untuk mengembangkan ya, Nagasari kali ini mencoba di selamat sore Lipo Jaya ya Kotami kali ini ambil bagi serangan dari belakang dan Nagasari mencoba pukulan selamat sore namun masih terantisipasi dari sektor belakang dikembalikan kembali umpan penyelamatan saja. Oh kali ini mencoba siapa yang akan pukul Kotami. Oh pendek namun berhasil. Penyelamatan saja dibutuhkan oleh Nagasari. Ambil pasir dari tengah. Siapa yang dituju? Namun gerak timbu saja. Berhasil dari seorang center tengah. Ya, dari Sigokor. Tentunya berhasil. Oh, Nagasari. Service yang panjang. Sektor belakang percaya diri. Mengantisipasi bola sendiri. Pengembalian saja. Pukul. Namun belum ada tepat sasaran. Ambil pasir. Mencoba membangun serangan dari belakang. Pasir kembali. Siapa yang dituju? Pukul keras. Cepret. Bisa saja namun terbatas dari lawan. Cepret. Dipukul Kotami. Namun Nagasari yang dimaksud Nagasari. Kali ini mencoba menggeser untuk Nagasari. Yang terjadi kali ini Sigokor ambil bola ke depan. Oh, tanggung sekali. Lanjut ke permainan. Pasti kali ini pukul keras mengarah tempat sasaran. Sektor belakang tidak bisa mengantisipasi dari Nagasari membuahkan hasil untuk si Gogor Tea. Tiga sama para pemirsa. Apakah di set-set pertama penyemangatan dari kedua tim tentunya akan muncul dengan sendirinya. Oh mati tinggi. Pukul. Oh passing dari Kotami. Lanjut. Penyelamatan saja yang dibutuhkan. Keluar saja bola daripada si Gokor. Coba kembali Nagasari. Si Gokor. Oh, sedikit bola. Ambil sendiri. Siapa? Ya dituju. Bagus penempatan bola. Oh, bagus sekali. Oh, lob saja ke belakang. Ambil passing. Siapa yang dituju? Nagasari. Belakang Kotami. Kali ini pukul keras. Oh, kecil saja. Terbaca. Apa yang terjadi? Lob saja ke belakang. Samping penyelamatan saja yang dibutuhkan. Passing dari si kecil. Sigokor kali ini mencoba kembali. Oh, servis yang bagus. Lakukan sudah pukul keras. Mengarah silang ada Kotami. Penyelamatan saja. Ambil passing dari tengah. Passing yang sangat bagus sekali. Siapa yang dituju? Oh, siapa yang dituju kali ini sektor belakang? Oh, seorang bintang kali ini mencoba kembali. Pukul saja. Namun pasti penyelamatan. Pukul cepret. Nah, main. Oh, gerak tipu sampun terbaca. Kali ini bagus sekali. Masih dalam penyelamatan. Luar biasa. Kotami dengan perlahan-lahan mengambil bolanya. Oh, bagus. Penempatan passing yang sangat akurat. Kali ini Kotami. Lob saja ke belakang. Dari sektor tengah menguasai bola. Bola-bola pendek. Oh, patinggi pukul keras jebret. Oh. Sudah jatuh ke lapangan. Di angka 6 sangat semangat permainan kali ini. Makin ini daripada si Gokor dan pukul keras. Penyelamatan saja. Oh, keluar saja. Apa yang terjadi? Dinyatakan di sini pada seorang wasit. Karang dulu masalah dari. Lanjut ke permainan. Passing bagus
Siapa yang dituju? Ada Kotami, ambil bola sendiri. Pukul keras Kotami. Terlalu enak kamu, Kot. Gagal. Lakukan sudah sangatnya bagus. Sedikit kesulitan passing dari seorang Sigukor. Perwakilan dari Sigukor. Tidak bisa mengantisipasi dari seorang Bintang. Nagasari. Passing bagus kali ini. Kotami. Apa yang terjadi Kotami? Masih dalam permainan. Bola masuk. Lanjut ke belakang. Passing yang bagus. Ova. Permainan Kotami. Cepriet. Diklutik tok. Simak dan seru. Passing bagus. Oman belakang. Cepriet. Nah. Langsung pukul keras. Cepriet. Iya. Mandane-maneman. Bokora masuk. Temenan. Nagasari dan Sigoko, siapa yang diajak bermain kali ini? Ternyata bola masuk. Peruntukan dari Sigoko. Di angka 9 sama para pemirsa. Dari si kecil Sigoko, asing dari belakang dari si kecil. Bagus sekali penyelamatan Kotami. Namun berhasil. Oh, kali ini Nagasari apik dari belakang. Pukul keras. Penyelamatan saja. Bagus serangan dari samping. Masuk kali ini Kotami. Apa yang dituju Pak Kotami? Pukul gol. Bagus. Dengan usaha daripada 10 angka yang dikumpulkan sama Kotami. Kali ini timang-timang bola. Siapa yang ngajak bermain Kotami? Passing dari belakang. Oh, sedikit kesulitan untuk mengejar